film daerah yang itu judulnya Uti dan Keke. Film ini mengenai 5 orang sahabat sejak kecil. Mereka berbeda agama, tapi mereka hidup berdampingan, saling menghargai, saling menghormati. Karena kan ya kita tahu sendiri, Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Kenapa saya menggandeng saudara Sandi untuk terlibat di film saya? Yang pertama, Sandi juga salah satu putra dari putra Sulawesi Utara. Dia aslinya dari Manado, maka saya gandeng dia. Terus yang kedua, Sandi ini kan figur yang sosok gimana ya, yang banyak diidolakan lah. Nah, saya juga pingin film saya terlihat lebih bagus dengan adanya Bang Sandi. Iya, saya juga kan dalam hal film ini kan pertama kan ada nasionalisnya ya. Jadi kan ibaratnya kan cinta tanah airnya. Soalnya saya selalu belajar kan mengenai ibu saya. Cinta tanah air itu kan adalah kalau kita diajarkan itu mengenai bagaimana ibu mengandung kita selama 9 bulan sehingga akhirnya kita lahir dan kita besar dan kita harus tetap mengingatkan kebaikan itu kan. Dan jadi inilah kita lahir di tanah air kita ya kan, di Indonesia ini ya, berarti kita harus mempunyai namanya kecintaan untuk mengingat, komitmen untuk mengingat nilai-nilai yang luhur dari para elders kita ya, para pengajar-pengajar kita, para pendahulu kita, guru-guru kita. Jadi itulah yang membuat kita ini harus kita teruskan nih buat bangsa, apa buat generasi muda juga ke depannya gitu kan. Mungkin sekarang generasi ini sekarang ya kan, bukan sih bukan generasi kita aja ya, masih ada lagi generasi ke depan yang harus kita ingatkan kepada mereka, dan itu tugas kita nih. Ya kan, itulah sebuah bentuk dari service, bentuk sebuah pelayanan kita untuk mengingatkan. Jadi kan mengingatkan anak-anak muda ke depannya bahwa ini loh Indonesia gitu kan, ini loh dengan berbagai suku tetap satu ya kan, ini loh dengan kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing, warna masing-masing sehingga akhirnya jadi indah gitu kan. Inilah perbedaannya, di mana toleransi ini sangat kuat di sini kan. Ini loh walaupun berbeda semuanya dengan agama masing-masing, tapi tetap bisa menjadi suatu hal yang apa, damai. Nah, inilah Indonesia gitu, ini buktinya gitu, contohnya yang ada sampai kita sekarang ada di sini kan. Mungkin negara-negara lain udah pada gimana-gimana, kita di sini kita tetap bertahan. Itu harusnya kita menjadi contoh. Kenapa? Karena yang saya pelajari semuanya, yang saya sadari adalah kita ini the most advanced civilization of the world. Advanced loh, dulunya. Berarti kan kita harus berarti kembali lagi, mengembalikan lagi citra kita ini kepada dunia, bahwa kita ini adalah negara yang maju. Udah dari dulu kita udah pernah maju, kan civilization. Sekarang itu kita bangkit lagi ke depan, bagaimana kita punya pemikiran yang maju, pemikiran yang baru untuk bisa terus beradaptasi dengan kondisi dunia sekarang atau kondisi global sekarang gitu. Bagi sekarang banyak sekali namanya kondisi-kondisi bencana dan lain-lain kan, global warming ya. Bagaimana kita harus balik lagi kan namanya apa? Back to nature ya. Itu yang paling penting gitu kan. Back to nature, bagaimana kita bisa kita sebagai manusia nih, ibaratnya kita nih kalau dibilang kan dunia adalah kita, kitalah dunia gitu kan, ya enggak? Bagaimana kita ini kan kalau dalam dunia ini kita kan sel, bagaimana kita sel ini kan recover dulu kan, recover ya, kondisi sekarang dunia ini kan emang lagi mau recover, sama seperti kita recover. Jadi bagaimana kita dua-duanya ini bisa saling mensupport gitu, saling mendukung untuk akhirnya apa, kalau kita mau lihat diri kita, lihat dunia ini lagi pemulihan. Ibaratnya lagi bed rest, berarti kita juga kan kemarin lagi bed rest. Dengan bed rest itu kan kita menyadari sehingga ke depan berikutnya lagi kita bisa. Selaku manajemen ya, manajernya Sandy ya. Jadi berkaitan dengan film ini memang sangat mendukung banget, sangat apa namanya ya, kita terima karena posisinya ini memang benar-benar yang diceritain Sandy. Jadi di negara kita sekarang banyak soal agama, soal budaya dipolitisir. Nah, yeah. Hal ini di film ini justru mengembalikan, mengingatkan di mana ada 5 sahabat tadi yang berbeda agama, bersahabat
sampai besar intinya begitu ya. Nah, kalau kita pelajari ke masa besar, lalu belakang di leluhur kita di Nusantara ini udah multi agama dan semua rukun semua. Bhinneka Tunggal Ika. Ada lagunya itu, ada ya. Lagu itu. Jejak-jejak para pendahulu sejarah saksi kehidupannya membangun bangsa yang sejati jadi bekal penerus. Merencana mulai bulan Desember itu kami udah mulai syuting, insyaallah pengambilan syutingnya ada di dua daerah, Gorontalo sama Manado. Nah, mungkin seluruh Indonesia belum pernah tahu bahwa dua provinsi ini, Gorontalo 90% Muslim dan Manado 90% Nasrani. Tapi ya itu tadi seperti kata Sandi, tidak pernah melihat ataupun kita melihat kembali ke belakang bahwa Indonesia itu merdeka dengan adanya saling kerjasama dan bersatu. Adanya persatuan kan, unity and diversity kan, perbedaan tapi justru kita bersatu dalam perbedaan itu. Karena gini, kenapa saya memilih dua daerah itu? Satu ya, karena saya hidup dari kecil di sana dan saya melihat dan menyaksikan bahwa dari dulu kita tidak pernah berbicara tentang agama, dari dulu kita tidak berbicara tentang perbedaan, dari dulu pun tidak ada kita ribut ataupun yang gimana. Dan bisa dilihat sampai hari ini Sulawesi Utara dan Gorontalo itu adalah satu persaudaraan. Simbolnya Torang Samoa Basudara. Basudara. Basudara, Jo.